Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma badu Para sahabat yang dirahmati Allah Kelimat Islam itu terdiri dari lima huruf. Lima huruf. Pertama hamzah, kedua sin, ketiga lam, keempat alif dan kelima mim. Coba kita dengan Latin. Pertama i, kedua s, ketiga l, keempat Kelima, m lima oke. Okay. Menurut sebahagian ulama, kalimat "Islam hurufnya ada lima" itu isyarah bahwa hidup seorang Muslim harus dilandasi dengan lima faktor. Pertama, makrifatul ma'bud Muslim harus kenal siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Siapa sebenarnya Tuhan yang berhak disembah. Kedua, al atau bil maujud. Muslim harus menerima apa adanya. Harus hidup bersahaja. Menerima apa yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan banyak, sedikit pun rela, sedikit pun rido tidak mencari hal-hal yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada, kita cari sampai ke ujung dunia pun tak akan ketemu. Ketiga, asobru as alal mafkud, sabar tabah lapang dada. Dengan segala sesuatu yang telah hilang dari diri kita, kita kehilangan harta sabar karena harta itu titipan yang akan dipertanyakan Tuhan nanti di hari pembalasan. Kita kehilangan jabatan tabah sabar, kita kehilangan pekerjaan tabah dan sabar karena kita sedang punya usaha dan. Sedang menduduki jabatan, yang memberikan rizki kepada kita tiada bukan, dan tiada lain hanyalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukanlah pekerjaan, dan bukanlah jabatan. Setelah kita tidak punya jabatan dan tidak punya pekerjaan, toh sama yang memberikan rizki kepada kita cuma Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa. Sama tidak ada beda. Kita kehilangan apapun. Dari diri kita. Walau. Sesuatu yang teramat sangat berharga. Kehilangan istri. Kehilangan anak tercinta. Kehilangan keluarga. Sabar dan sabar. Yang keempat, al-wafah bil-uhud. Menepati janji yang telah kita ikrarkan kepada orang lain. Terutama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Menepati janji adalah sifat seorang muslim. Dan sebaliknya, ingkar janji sifat seorang munafikin, bukan sifat seorang muslim. Yang kelima al wukuf al, -al uhud disiplin dengan aturan. Aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kita patuhi. Kita harus disiplin. Kita harus disiplin. Muslim itu al wukuf al, -al uhud disiplin dengan segala macam aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam telah bersabda Al mukminu kal jamalil anif Mukmin itu laksana unta yang dicocok hidungnya Mukmin itu penurut Bagaimana unta diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ilal kaifa Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan in kida in koda. Unta itu jikalau diikat oleh yang punyanya, nurut, ngikut apa yang dikehendaki yang punyanya. Unta itu beda dengan domba. Kalau domba diikat apa yang terjadi? Kelalang, keliling, kelalang, keliling. Berisik luar biasa, sudah embe lah, mba lah, itu domba. Kunkal unta, walah takunkal domba. Jadilah kamu seperti unta, jangan sekali-kali seperti domba. Yang berisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikasih musibah oleh Allah berisiknya bukan main. Sekampung pada tahu. Semua orang bisa kita kasih tahu. Kemudian. Kata baginda rasul. Wa insa si in insako. Unta itu tetkala digiring. Mengikuti. dituyun sama yang punyanya ikut kemanapun yang punyanya pergi. Beda dengan domba. Domba susah, susah diajak itu, susah diajak ke situ ke sana, susah nurutnya. Jangan seperti domba. Kita hidup seperti ontak. Kita orang mukmin. Kita orang muslim. Kemudian kata Baginda Rasul. wa inistuniho ala sahratin istana oh, unta itu jikalau disuruh duduk sama yang punyanya, duduk walaupun di batu di atas batu yang teramat sangat panas. Di Arab Saudi yang tandus, panas luar biasa. Tapi jikalau unta disuruh duduk sama yang punyanya, unta duduk tidak menghiraukan kepanasan perutnya, kepanasan kakinya. Karena disuruh sama yang punyanya. Jikalau unta disuruh duduk sama yang punyanya. Sebelum disuruh berdiri, unta takkan berani untuk berdiri. Duduk sampai kapanpun, itu sifat unta. Yang harus diteladani oleh kita sebagai mukmin, sebagai muslim. Unta itu penyabar, unta itu tangguh, unta itu tabah, unta mampu menempuh perjalanan yang teramat sangat jauh. Unta itu kuat, dia sabar kehausan, sabar kekurangan minuman, sabar kekurangan makanan, sabar disuruh apapun, mengikuti nurut, manut kepada yang punyanya. Disuruh apapun dia mau. Itulah sifat mukmin. Itulah sifat muslim. Sekali lagi harus seperti uta, Jangan seperti domba. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.